Baik, sebelum nunggu Ustadz dimulai, sebelumnya kita latihan dulu yuk. Surat Anas dimulai dari apa namanya? Rumus dulu, yuk bareng-bareng yuk. Emang bisa? Bisa lah, kan udah kita udah diajarin. Oh iya. Ya udah, yuk kita mulai ya. Rumus Ta'awudz Basmalah. Yuk, 1 2 3 rumus dulu. Tuwagapat manam jupan. A'udzu basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Apa baik? Luar biasa. Sebelum dimulai latihan dulu ya. Iya, kita latihan dulu supaya lancar. Tadi saya dengar surat An-Nas sudah bagus ya. Alhamdulillah Ustaz. Nah, sekarang kita mau nambah materi. Oke, siap. Surat selanjutnya siap semuanya? Siap. Iya. Kayaknya pemirsa juga sudah nunggu-nunggu dari tadi ya. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun anda berada? Baik bukan? Insyaallah Allah senantiasa melindungi kita semua di dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Gemar Mengaji. Ayo mengaji. Nah, pada pertemuan yang lalu kita membahas surat An-Nas ya. Kita tingkatkan surat yang lebih menantang lagi karena dalam Al-Qur'an itu banyak tanda-tanda tajwid ya, tanda-tanda baca yang harus kita pelajari dan kita fahami agar bacaan kita tetap terjaga yang disebut dengan tartil ya, atau tertib, bertajwid dan indah. Baik. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita membahas surah An-Nas ya. Tadi sudah diulang ya. Kemudian kita bahas surat Al-Kafirun. Sebelum bahas surat Al-Kafirun, kita harus pahami dulu. Di dalam Al-Quran ada tanda seperti alis nih. Ya, adik-adik, semua pemirsa, ya, pecinta Al-Quran, ada tanda seperti ini. Ini bukan kumis ya, bukan alis juga, tapi tanda mad yang panjangnya 4 harokat. Ya, ingat 4 harokat, bukan 4 rokaat ya. 4 rokaat sholat isya. Ya, lanjut. Kemudian ada tanda seperti ini. Tanda alisnya, ada tasdidnya. Ini tandanya tanda 6 harokat. Jadi kalau menemukan tanda seperti ini, panjang 6. Harokat itu apa? Ketukan. Contoh ya. Qul ya ay, gitu ya. Kemudian waladhalin dan seterusnya. Nanti kita bahas semuanya. Siap semuanya? Siap. Iya, kalau siap kita irama dulu. Tuwagapat manam jupan. Silakan pemirsa. Tuwagapat manam jupan. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu standarnya ya. Kalau kita lihat Al-Kafirun, ternyata basmalah nomor 1. Berarti kita pasang ini enggak boleh nomor 2. Coba ta'awud 1 basmalah 1. Tuwagapat manam jupan. Gitu ya, 1, 2, 3. Tuwagapat manam jupan.
tua gapat manam jupa. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Bagi Anda, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, telah hadir metode yang sangat membantu Anda, yaitu cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Metode Bilqis, bukan ngaji biasa. Pada paket pertama, terdapat rumus irama hitungan, yaitu mengaktivasi otak kiri dan kanan. Irama ini disebut irama ros, yaitu irama penyederhanaan dari Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu qatlanan jufan. Tua dapat manam jufan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua, yaitu irama yang sangat menarik sekali dan syahdu terdengar, yaitu irama nahawan. Irama nahawan pun menggunakan rumus hitungan, yaitu aktivasi otak kiri dan kanan. Yang ketiga, yaitu paket irama lagam bayati. Namanya lagam bayati ini menjadi syair untuk rumus irama lagam bayati. Di 1, 2, 3. Namanya lagam. Yang pertama, yang kedua. Namanya lagam bayati. 2, 3. Namanya lagam bayati. A'udzu basmalah. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Datar agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim.